Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudara, pada pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari kita buka Mazmur 34 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya punya pertanyaan untuk setiap kita. Kemanakah kita pergi berlindung saat badai kehidupan menerpa hidup kita, saudara? Kemana kita pergi saat kita menghadapi kebutuhan yang besar? Saat kita menghadapi sakit penyakit, saat kita dikecewakan, saat kita ditolak, saat kita hadapi ketakutan dan khawatir akan masa depan kita. Saudara, tidak sedikit orang pergi ke tempat yang salah dan malah memperburuk keadaan mereka, saudara. Namun tahukah saudara bahwa Bapa di sorga sangat rindu untuk kita bisa datang dan berlindung kepada Dia. Bapa yang baik selalu ingin anak-anaknya hidup berbahagia, alami damai, alami sukacita, alami rasa aman di hidup anak-anaknya. Dan puji Tuhan, saudaraku, semuanya itu bisa kita dapatkan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sebab itu datang dan berlindunglah padanya. Di dalam perlindungannya ada persediaan Tuhan. Di dalam perlindungannya ada kesembuhan ilahi. Di dalam perlindungannya ada pemulihan yang ajaib. Di dalam perlindungannya, saudaraku, ada rasa aman yang sejati. Itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya. Pagi ini, saudaraku, apapun yang sedang saudara hadapi dalam hidupmu hari-hari ini, saya mau mendorong saudara, pilihlah untuk berlindung di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mulailah hari ini dan hari-hari seterusnya selalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Melangkahlah bersama Dia, saudaraku. Lakukanlah segala sesuatu di dalam namanya yang berkuasa. Dan lihatlah, saudara dan saya akan alami hidup yang berkemenangan setiap hari. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan anugerah, Bapa yang setia, Bapa yang murah hati. Pagi hari ini kami mengucap syukur, Bapa, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, Tuhan. Kami percaya rahmat dan kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Hari ini adalah hari yang Engkau berkati, Tuhan. Hari ini adalah hari yang Engkau jadikan dalam nama Yesus, Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur, Tuhan, untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang meneguhkan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu katakan bahwa orang-orang yang berlindung pada-Mu akan berbahagia, ya Bapa. Oleh karena itu kami mau berlindung kepada Engkau, Tuhan. Kami mau tinggal di dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Kami percaya di dalam perlindungan-Mu ada persediaan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan yang ajaib. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah di dalam perlindungan-Mu, ya Bapa. Oh Bapa yang baik, pada pagi hari ini aku mau berdoa bagi setiap mereka yang menonton video ini, Tuhan. Siapapun mereka, Bapa, dimanapun mereka ada,
Engkau Bapa yang mengenal mereka secara pribadi. Engkau Bapa yang tahu persis keadaan mereka hari-hari ini, Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau nyatakan pribadimu dalam hidup mereka. Engkau nyatakan hadiratmu dalam hidup mereka. Sekarang Tuhan, dimanapun mereka ada, biarlah mereka rasakan hadiratmu yang sejati. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah hidup mereka, jamah hati mereka Bapa. Alirkanlah kasihmu mengalir dalam hati mereka. Mereka rasakan damai sejahtera sekarang. Mereka rasakan sukacita sekarang. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara hidup mereka sempurna. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau membawa mereka semakin dekat kepada Engkau. Mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Berikan mereka pengertian apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup mereka Bapa. Bapa yang baik, ku berdoa pagi hari ini Bapa bagi setiap mereka yang sedang menghadapi masalah, pergumulan. Bagi setiap mereka yang sedang menghadapi badai kehidupan ya Tuhan. Masa-masa yang sukar, Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau adalah Bapa yang berkuasa. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi hari ini aku berseru kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakanlah pertolongan-Mu kepada mereka Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dalam hidup mereka Bapa. Engkau membuka jalan keluar dari setiap masalah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau melihat setiap apapun yang sedang mereka hadapi. Engkau melihat kerinduan hati mereka Tuhan. Dan biarlah kebaikan-kebaikan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Mengalir persediaan yang daripada Tuhan. Mengalir pertolongan yang daripada Tuhan. Mengalir kesembuhan yang daripada Tuhan bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagi setiap saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit sekarang. Dari tempat ini saya perkatakan, hai engkau sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka yang sakit, aku perintahkan keluar dari tubuh mereka dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan tercampaklah engkau ke laut, hai engkau sakit penyakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah sembuh saudaraku. Mengalir kesembuhan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa yang baik, pada kesempatan pagi hari ini aku juga mau berdoa Bapa. Bagi setiap mereka yang merindukan anak daripada Engkau. Engkau murah hati, Engkau peduli Tuhan. Dan Engkau melihat setiap kerinduan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri membukakan kandungan mereka Bapa. Dan biarlah tahun ini Tuhan. Mereka atau istri mereka boleh mengandung ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu dilimpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau setia Bapa, Engkau selalu baik. Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap area di dalam hidup kami kepada-Mu Tuhan. Pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkati secara berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ada atas hidup kami, mengikuti hidup kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa. Jangan ragu, namun berlindunglah kepada-Nya, saudara.
Dialah tempat perlindungan kita yang sempurna. Pada akhirnya, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.